Tadi itu siapa sih? Galak banget. Itu asisten rumah tangga, Bang. Oh, jadi gebetannya asisten rumah tangga? Bukan. Gebetan saya anak yang punya rumah tadi. Ya terus kenapa nggak turun? Kan udah sampai. Saya belum siap, Bang. Masih suka grogi. Wah, cantik sekali. Dulu ya waktu aku ke Jepang tuh aku juga pernah loh pakai kimono kayak gini. Mbak Asna ngapain sih megang-megang? Terus diem aja lagi. Oh iya deh, aku lupa Mbak Asna tuh kan belum pernah ke Jepang ya. Jadi percuma juga kalau aku ceritain, pasti Mbak Asna gak akan ngerti. Haruka, kalau di Jepang orang-orang pakai kimono setiap hari nggak? Ya enggak lah Mbak Asna, orang-orang Jepang itu pakai kimono buat acara-acara khusus aja. Ya sama aja kayak orang kita kan, pakai kebaya untuk acara khusus gitu. Benar sekali yang dikatakan Sarah. Tuh, bener kan? Asna? Hmm? Asna? Ya? Bisa tolong kencangkan hobinya? Yang mana ya? Oh, jangan. Biar aku aja. Aku aja Mbak Asna, gak usah repot-repot. Soalnya kan aku pernah pakai kimono, jadi aku ngerti cara ngencenginnya gimana. Namanya Mbak Asna, sini. Nah Mbak Asna silahkan, situ aja. Bu Slamet, pindahan rumah. Iya Mbak, udah beres kok, tinggal nempatin. Ih, aku kok jadi penasaran ya sama rumah barunya. Ayo ikut ke rumah Mbak, siapa tahu bisa ketularan punya rumah baru. Iya, tapi tunggu sebentar ya Bu, saya mau naruh ini sama ngunci rumah. Oke Mbak, saya tunggu di mobil ya. Iya. Dari sini mau kemana lagi? Saya mau ke gift shop dulu untuk beli souvenir buat teman-teman saya di Jepang. Kamu tahu gift shop yang bagus di mana? Aku tahu Haruka, aku tahu. Kamu mau ceritakan gift shop ini bagus sekali. Di mana? Biar aku tunjukin aja ya, karena emang agak susah. Barengan aja. Bukan harus ambil order. Udah Mbak Asna, buat hari ini cukup. Mendingan aku temenin kalian berdua. Oh, yasashi. Arigato. Katakashi. Ayo masuk, Mbak. Iya. Yuk, duduk, Mbak. Iya. Gimana rumah baru saya, Mbak? Gak kayak rumah kontrakan, kan? Iya, Bu. Rumahnya enak. Udaranya seger lagi. Beda kayak di kontrakan. Bu, ini perabotannya baru semua? Ya, baru dong, Mbak. Tapi belinya nyicil dari tahun lalu. Nyicil? Ya. Kalau Mbak punya uang, Mbak beli aja dulu barang-barang yang buat isi rumah. Lumayan, sekalian buat nabung. Daripada duit habis buat beli yang gak jelas. Ya, bentar ya. Saya bikinin minum dulu. Iya, Bu. Halo, Mi. Papi, tahu nggak Mami lagi ada di mana? Nggak tahu, Mi. Mami pikir Papi bisa ngeliat jarak jauh. Cuma gitu deh, ah, kalau lagi diajakin ngomong. Mami itu lagi di rumahnya Ibu Slamet. Rumah barunya, Pi. Bagus banget. Beneran deh. Perabotannya baru semua. Ada AC-nya. Seger banget. Mami jadi betah di sini. Udah gitu, Pi. Nih ya. Dia itu belinya nyicil. Mi, udah jemput Boni belum? Hah? Ya, Papi lupa, Mi. Papi tuh kebiasaan ya. Awas kalau telat lagi jemput Boni.
alamatnya benar. Tapi saya bingung. Itu gangnya besar, kok namanya sempit. Wah, Sugoi. Iya, Haruka, di sini kamu bisa mencari souvenir yang bagus buat teman-teman kamu nanti di Jepang. Tapi bagus-bagus sekali. Jadi bingung mau beli apa ya? Ah, tunggu sebentar ya. Nanti Asna yang bantuin cari hadiah buat teman-teman Haruka. Oh, banyak terima kasih, yang bagus-bagus itu etnik-etnik gelang. Haruka, kenalin, ini teman aku, dia pemilik toko ini. Namanya Rani. Rani. Dia ini bisa bantu-bantu untuk pilih-pilih souvenir yang cocok buat dibawa ke Jepang. Wah, terima kasih. Boleh, boleh. Mau, silakan. Oh, iya, silakan, iya, boleh ya. Aduh, seneng banget ya Mbak Asna kalau punya penumpang asing. Sar, itu penumpang gue, jadi gue yang nganter dia kemana-mana depan lo. Itu kan cuma bantuin Mbak Asna. Iya Mbak Diva. Ya ampun, panggil aku Diva aja. Emangnya muka aku setua itu ya, sampai kamu manggil aku Mbak? Iya maaf Mbak, maksudnya Diva. Oh iya, nanti kamu datang kan? Aku tunggu ya. Iya, saya pasti datang. Oke, see you. Aduh, Seno. Gua nggak sengaja, gua nggak sengaja. Lu jalan kok meleng banget sih, nggak ngeliat ada gua apa? Iya, kan gua bilang, gua minta maaf, gua nggak sengaja. Panas lagi kena tangan gua nih. Iya. Yeah. Ya udah iya ya gue ganti deh Sel, gitu aja lu nggak terima banget sih. Ganti pakai bahasa lagi. Oke. Oh iya, saya kesini juga mengundang kamu buat datang ke acara soft launching cafe saya besok. Datang ya? Oh iya, insya Allah nanti saya datang Mbak. Kamu juga boleh ajak teman-teman kamu kok. Iya. Oke. Oke, sebagai gantinya, gue akan ngajak lu makan di kafe. Kafe? Bang banget lu ngepakein reptil kafe lu. Sumpah beneran? Ya ilah. Enggak ah, tapi ini... Udah, sekarang gini deh. Terserah lu, lu mau ikut, ayo. Kalau nggak mau ikut, lu harus ikut. Hah? Udah, ayo ah. Udah.